Saat ini pemindahan ibu kota negara sedang menjadi topik yang hangat yang banyak diperbincangkan. Ya, wacana pemerintah pusat untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yang sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara sepertinya akan menjadi kenyataan. Ini setelah Undang-Undang IKN telah disahkan. Saat ini pemerintah terus mempersiapkan infrastruktur seiring rencana pemindahan ibu kota negara tersebut ke Kalimantan Timur yang rencananya akan dilaksanakan pada 2024 mendatang. Seperti dikutip dari beberapa sumber, IKN yang diberi nama Ibu Kota Nusantara tersebut rencananya akan dilakukan pembangunan secara bertahap. Kawasan pusat pemerintahan yang terdiri dari Istana Presiden, kemudian pemukiman bagi pegawai negeri, TNI Polri serta masyarakat umum, lalu kantor pusat pemerintahan. Lalu infrastruktur apa saja yang akan dibangun di kawasan ibu kota negara? Istana negara tentunya menjadi infrastruktur utama yang wajib ada saat dimulainya pemindahan ibu kota tersebut. Kompleks istana negara nantinya akan dibangun di lahan seluas 100 hektar dari sebelumnya 55 hektar yang nantinya akan mengakomodasi ruang terbuka hijau. Sementara Kementerian PUPR juga tengah membangun bendungan, yaitu bendungan Sepaku Semoy yang berada di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Bendungan tersebut nantinya akan diperlukan untuk menunjang pasokan air bersih bagi masyarakat di IKN Nusantara. Sementara untuk kawasan permukiman, Kementerian PUPR rencananya akan membangun 100.000 rumah. Diperkirakan total target populasi yang akan tinggal di ibu kota negara Nusantara mencapai 320.000 orang hingga tahun 2045, sehingga membutuhkan banyak sekali unit rumah. Selain itu, Kementerian PUPR juga tengah mengerjakan proyek Jalan Lingkar Sepaku untuk memperlancar akses dari Balikpapan ke pusat ibu kota negara. Jalan tol yang akan menghubungkan Bandara Sam Sepinggan dengan ibu kota negara di Kecamatan Sepaku yang memiliki panjang sekitar 47 km juga rencananya akan dibangun. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara mengatakan ada beberapa infrastruktur yang siap untuk dibangun pada ibu kota negara Nusantara. Saat ini pihaknya terus melakukan persiapan perencanaan. Presiden Joko Widodo meyakini bahwa ibu kota negara Nusantara akan menjadi representasi bangsa yang unggul, yaitu dengan mewujudkan smart city, kota modern berkelanjutan yang memiliki standar internasional, sehingga akan menjadi contoh bagi pembangunan kota-kota lain di Indonesia.